Jamaah KBHU Multazam senantiasa diberikan kesehatan selama berada di kota Mekah sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan lancar. Kali ini mereka menjalankan umroh ketiga dengan mengambil mikot di Masjid Tan'im. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Masjid Tan'im merupakan lokasi Aisyah melakukan mikot ketika umrah. Karena itu, masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Masjid ini berada di pinggir jalan menuju Madinah berjarak sekitar 7,5 km dari Masjidil Haram. Masjid Tan'im merupakan lokasi mikot terdekat bagi warga Mekah dan jemaah yang hendak melakukan umrah. Karena itu, masjid ini tidak pernah sepi jemaah. Rombongan jemaah dari berbagai negara silih berganti berdatangan di masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari Kamis ini sore jemaah KBHU Multazam sekitar 90 orang dapat melaksanakan salah satu program kembali, yaitu melaksanakan umroh sunnah dengan mengambil mikot dari Tan'im atau dari Masjid Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Perjalanan dimulai setelah asar menuju ke Tan'im, kemudian ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Alhamdulillah, setelah isya, umroh sunnah yang ketiga ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita rencanakan. Di Masjid Aisyah, tempat kita akan ambil mikot. Ya, kita sampai di Masjid sama sholat rakyat al masjid, Bu. Mudah-mudahan lancar, sehat semuanya untuk jemaah Badar Madiun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jemaah KBHU Multazam pun bersyukur kepada Allah SWT atas kelancaran dalam pelaksanaan umroh ketiga kali ini. Dari Mekah Al-Mukarramah, Tim Liputan melaporkan.